Kalian akan segera mulai. Inilah kesempatan yang tersatu untuk melakukan kesempatan antara itu ini. Dan aku sebenarnya yaitu Zulkarnain dan lagu-lagu Bung Along. Ya, kembali langsung saja dari Angin Dai. Jadi sentuhan pertama tuh. Jadi rongkok aja. Cucu ini kembali. Apa yang terbuat di sana mencoba melabu teman-teman dari Angin Dai. Jadi saya ngapain berbahaya. Lagi-lagi cukup keras tapi namun sedikit melayang di atas udara sekarang-sekarang. Kita lihat pemain dari Angin Dai FC. Kembali Angin Dai FC sana mencoba menutup bola. Rangkan ke nomor punggung 3 untuk Herudin Masul. Langsung arahkan ke depan. Berbahaya. Menantikan lagi-lagi sebuah enam penyelamatan yang coba dapat shooting keras. Lagi-lagi dan sedikit menit ke di atas menterkawan sebarang. Nah, maksudnya kembali sendirian di sana. Cukup berbiasaan sekali pergerakan. Mampu melewati dua tiga pemain sepuluh dari Angin Dai FC. Ada sang El Capitano di sana. Mencoba di sana. Kembali minta saja Dici. Sangat balik di sana. Dan nomor tujuh tiga pelan di sana mencoba jauh. Kembali itu jaga kita tadi. Dengan pinggir sana berbahaya. Lagi-lagi membentur salah satu pemain dari Cici ini. Kembali serangan balik. Ada sang El Capitano nomor tujuh sepuluh di sana. Mencoba mempermainkan bola. Umpan dari ke nomor 12, namun kembali dicuri mudah saja oleh pemain-pemain dari Angin Dai FC. Lagi-lagi nomor 10 arahkan ke nomor 25. Berbahaya! Lagi-lagi menit ke atas meter kanan sekitar 1 ataupun 2 cm. Saudara-saudara sekalian, Sino maksudnya langsung arahkan ke nomor 25. Berbahaya di sana. Lagi-lagi penyelamatan yang cukup sempurna tadi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Angin Dai FC. Kembali ada nomor punggung 10 di sana. Langsung umpan pendek saja arahkan ke nomor punggung 3. Kembali ada tersutung keras. Lagi-lagi tidak mau berpikir panjang tadi. Orang jauh tadi. Kembali dengan gawang saja langsung arahkan ke nomor punggung 5. Kembali dan di sana mencoba merebut bola kembali. Berbahaya. Sebuah penangkapan bola yang sangat sempurna sekali yang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Angin Dai FC. Untuk kembali serangan balik di sana lebar saja maksudnya, namun terlepas tadi sebuah kontrol sana dan nomor punggung 3 cuma langsung arahkan ke nomor punggung 5 Genta, maksudnya kembali Genta arahkan ke nomor punggung 10 sang El Capitano, namun terlepas tadi alur jauh tadi asing yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cucule. Kembali terjadi perebutan bola udara di sana, cukup berbahaya, namun sampai di sana tidak cukup akurat nih coba dilakukan. Berbahaya melebar saja ke nomor 16 mencoba mencari kawannya di sana. Lagi berbahaya informasi langsung ke nomor punggung 13. Langsung saja umpan ke tengah. Tidak yang bayangin ini nomor punggung 10. Kembali disuruh saja ada nomor punggung 10 sana. Namun terlepas tadi sebuah. Kembali ada nomor punggung 7. Persiapan di sana berbahaya. Lagi-lagi sebuah serangan yang mengkila tadi. Hampir-hampir bisa merepot bahkan ke nomor punggung 12.
Yaitu open, kembali open, langsung arahkan ke Junta, kembali Junta berbahaya, berbahaya. Lagi di potong sahabat tadi, nomor 4 tadi seorang Isin. Mana sebuah serangan sudah dilakukan tapi mudah saja dipotong oleh pemain-pemain dari Angadesi. Kembali ada nomor punggung 10 di sana mencoba bintang arahkan ke nomor punggung 3. Kembali Harudin di sana mencoba lemparan ke dalam saja bagi Ung di sana. Kembali Harudin mencoba mempermainkan bola, arahkan langsung ke nomor punggung 14. Kembali umpan tarik ke nomor punggung 16. Lagi-lagi nomor punggung berapa, umpan tarik, maksudnya Ajan cukup tenang sekali, pendek saja. Namun untuk saja berikut berbahaya dengan balik Ajan berbahaya, namun tidak ada salah satu kawan yang disana mencoba menjemput bola. Namun karena begitu saja dan kembali di sana cukup berbahaya, ada Junta di sana bersama dengan nomor punggung 10, lebar saja arah dan ke nomor punggung 3, namun terlepas tadi. Terus dari mampu melewati 2-3-4 sekaligus pemain dari Cicili. Lagi di detik-detik air babak pertama di partai kedua ini. Babak pertama di partai kedua sudah berakhir. Menantikan di babak keduanya nanti di mana skor sementara 1-0 bagi keunggulan Angin Desi. Langsung penantikan, arahkan langsung ke lukaman berbahaya. Penantikan lagi-lagi berbahaya. Sebuah tindak keselamatan tadi yang sudah dilakukan oleh seorang boleh tadi nomor punggung. Kali lagi-lagi lemparan ke dalam, ada nomor punggung 12 di sana mencoba open, arahkan langsung ke nomor punggung 5. Kita masukkan apa mudah saja dicuri oleh nomor punggung 10. Kembali angin dari di sana mencoba melakukan sebuah serangan berbahaya, mampu mudah saja dilewati oleh tiga pemain sekaligus tadi. Kembali ke nomor punggung 13, umpan tarik lebar saja arahkan ke nomor punggung 4. Kembali heading keras dan ada nomor punggung 10. Kalau mudah saja pendek saja arahkan ke nomor punggung 3, kerjasama dengan nomor punggung 10. Kontrol tubuh tadi maksudnya, namun terlepas tadi. Kembali terjadi gol satu lawan satu pun. Apa yang terjadi? Jadi sebuah tarikan tadi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cucil, tentunya nomor punggung 16. Atur sebuah saingan langsung arahkan ke nomor punggung 16. Kembali berputar-putar sudah umpan cari ke belakang, pendek saja arahkan ke nomor punggung 13. Kembali langsung umpan terobat ke sana, putar saja di halau gelar. Kembali berbahaya, mencari waktu yang ke sana. Kembali ganti di sana mencoba berbahaya, alat penantikan. Lagi-lagi shooting yang tidak terharap itu di nomor punggung 8. Langsung arahkan ke masih kembali, arahkan ke nomor punggung 6. Coba kerjasama mencari waktu. Kembali serangan balik berbahaya. Lagi-lagi terlambat tadi sebuah pergerakan yang coba dilakukan oleh Abaman tadi. Kembali muka saja diri dikit berbahaya. Hampir-hampir tadi dihalau keluar saja tadi oleh terbaik dari Cucu Angin Lecu. Ada 3-4 pemain berbahaya. Dua tanduk keras tadi, namun terlepas diri kembali dicuri oleh nomor 4. Arahkan ke mulut gawang berbahaya. Berkali-kali berkepetuk yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dan sayang kandas begitu saja. Kembali dengan gawang saja, arahkan ke Junta maksudnya. Namun terlepas tadi seorang Junta dan muta saja dicuri oleh pemain-pemain barang baru. Kembali angin dari pesannya mencoba melakukan serangan di sektor kanan. Lagi-lagi dianulir oleh Akin Baris. Bola meninggalkan lapangan, kembali lemparan ke dalam, arahkan ke nomor punggung 3. Umpan tarik maksudnya terobos, namun membentur salah satu temannya yaitu seorang Junta. Dan kembali Junta berbahaya, mencoba mencari ruang di sana, arahkan ke nomor punggung 3, melempar saja. Kembali nomor punggung 3 mencari rekannya di sana, berbahaya nomor punggung 7, kita kembali berbahaya, berbahaya. Perlahan-lahan menegak bola tadi, hingga mudah saja dicuri kembali serangan balik dari kiri. Terjadi sebuah serangan tadi cepat dilakukan oleh kedua kesebelasan yang bermain pada sore hari ini. Tentunya kembali bola meninggal arahkan ke Abaman, kembali terbuka ke sana. Kembali terjadi sebuah serangan tadi, mencari kantor di sana, mencari yang tempat berbahaya, berbahaya. Hampir-hampir tadi sebuah serangan yang coba dilakukan oleh pembantang ini. Kembali serangan balik ke sana, berbahaya nomor 7 ke sana, arahkan ke nomor 12.
lagi-lagi terlepas tadi membentur salah satu pemain dari Angin FC untuk bisa membayar kegagalan tadi. Kembali ke lapangan sudah super keras tadi untuk dilepaskan oleh Abaman. Namun kandang tadi membentur dua pemain sekaligus dari Angin FC. Mencoba jaringan tadi bertahan. Hampir-hampir tadi. Namun sedikit mungkin 3 cm sudah berakhir selalu kembali dengan gawang saja arahkan ke umpan nomor punggung 5 di sana. Jaga kota tadi nomor punggung 13 umpan langsung ke nomor punggung 10 maksudnya. Namun terlepas tadi sebuah kontrol yang tidak boleh terguna ada nomor punggung 12 umpan terbuka dan bagaimana kita lagi-lagi Daman sudah mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik tadi. Sayang, serba sayang tadi bola sedikit menyongsong di atas Mister Gama. Kembali serangan gawang saja bagi Angin FC. Kembali ada nomor punggung 10 di sana. Tembus saja umpan kerjasama dengan baik. Ada nomor punggung 16. Ayang bayang oleh komandan 10. Lagi-lagi Obin di sana berbahaya. Kembali Obin di sana mengatur sebuah serangan. Namun terlepas tadi. Ada nomor punggung 8 di sana. Tembus saja arahkan ke nomor punggung 16. Langsung ke limitnya, berbahaya. Lagi-lagi shooting langsung yang tidak terarah tapi yang coba dilepaskan. Ke dalam saja bagi Cucu Le, langsung arahkan ke mulut bawah. Cukup berbahaya, jenta di sana. Ada Obe di sana mencoba menjemput bola kembali Obe. 2-1 lama 1 dengan nomor punggung 16. Kembali arahkan ke nomor punggung 5. Sebetulnya nomor punggung 10 langsung umpan tarik ke nomor punggung 8. Sanggol Kapitano di sana. Kembali arahkan ke limitnya. Terlalu lama memegang bola. Namun sedikit tadi hampir-hampir saja. Mudah saja tona jatuh nomor punggung 7 berbahaya. Sagi lagi membuangkan ke degenta. Masih kita mencoba. Terjadi perebutan bola sana berbahaya. Maksudnya kembali seringan Bali di sana. Abang Nopi arahkan ke nomor punggung 7. Hampir-hampir kembali. Ada nomor punggung 16 sana. Harapan langsung ke tengah. Kembali nomor punggung 17. Dijaga ketat tadi oleh seorang Abaman kembali. Bayar! Kamu membentur salah satu muda satu berpukul keluar oleh penjaga gawang tadi oleh seorang Tegi. Kembali ada di sana mencoba. Bermain nomor punggung 2. Tantari maksudnya. Kamu muda satu berpukul. Kalau kembali pemain dari Cucu Ulu tadi. Ada gempa di sana cukup berbahaya dijaga ketat oleh center back dan dimiliki oleh Angin FC. Namun mudah saja berseru nomor punggung 10 maksudnya arahkan ke nomor punggung 16. Kembali mencoba berputar di sana langsung umpan terobos arahkan ke nomor punggung 17. Namun lagi-lagi sedikit pelanggaran. Kembali ada nomor punggung 10 sana bintang mampukah sang bintang untuk bisa menambah kedudukannya. Terbahaya, informasi masuk. Lahirkan lemparan dan hanya melahirkan tendangan gawang saja bagi Angin FC. Ajang di sana langsung arahkan ke nomor punggung 5. Kembali muda saja dicuri oleh pemain dari Cucu ini. Nomor punggung 11 tentang teropos ke Jumpa Menteri. Berbahaya lagi-lagi shooting. Jauh yang tidak terarah tadi. Coba di sana. Ajang! Namun mudah saja dipotis oleh penjaga gawang tadi. Hampir-hampir sebuah shooting keras yang coba dilepaskan tadi oleh pemain-pemain dari Angin FC. Sebuah kombinasi yang begitu baik kembali saya lempar ke nomor punggung. Lagi-lagi membentur tadi. Masalah itu sehingga tidak mampu dilabui oleh pemain-pemain dari Angin FC. Kembali ke sana ada nomor punggung 10, bayang-bayangnya punggung 6. Lagi-lagi dua penyelamatan tadi yang coba dilakukan oleh sang Angin Kapitano Sibu Barangacan. Kembali serangan Bali di sektor kiri. Ya. Mudah saja berlanggar tadi sebuah pergerakan yang begitu indah dan begitu lincah tadi oleh nomor punggung 5. Yang dengan bebas. Mana ada nomor punggung 16. Pasti melakukan eksekutor berbahaya. Lagi-lagi tendangan yang melengkung tadi yang coba dilakukan nomor punggung 3 yaitu seorang Harry Kane. Lebar di sektor kanan tadi.
Bali terjadi sebuah perebutan dalam sana. Ada nomor 13 bersama dengan nomor 3 Oton Masuka. Kedua pesertanya ada nomor 3 Ontan Tari Masuka. Langsung arahkan depan. Namun tidak ada satu kawan besar mencoba menjemput bola. Kembali mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari Angin Bersu. Ada Oton di sana. Oton berbahaya. Melebar saja tadi sebuah crossing yang coba dilepaskan oleh seorang Oton. Namun terlepas pada seorang Gunta. Lagi-lagi kita nantikan sebuah serangan Bali di sana. Bali tak berciri teman-teman barang yang siapkan nomor 17 tempatan yang mengenal Kristus. Hampir-hampir tadi namun terlebih dahulu. Bola tinggalkan lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi cucu ini di sana ada nomor 3 arahkan langsung Gunta berbahaya. Namun sebuah salto penyelamatan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Angin Daeche. Kembali serangan balik sana berbahaya. Lagi-lagi kita nantikan di mana di menit-menit akhir babak kedua di partai kedua ini. Kita nantikan nantikan cucu ini untuk bisa membayar ketertinggalannya ataupun sebaliknya dari Angin Daeche untuk bisa sementara 1-0 bagi keunggulan Angin Daeche. Di mana di detik-detik ataupun waktu krusial ini mampukah ini bisa membayar ketertinggalan? Kita nantikan. Ada nomor 26 di sana, besar-besar bertanggung berbahaya. Ya baik kebesaran. Ini kebesaran sampai nanti sudah dibunyikan. Menandakan permainan di partai kedua di babak kedua sudah berakhir. Mana skor akhir 1-0 bagi keunggulan Angin Daeche. Ya guys, kami ucapkan selamat untuk Angin Daeche atas kemenangannya. Dan ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari cucu ini.